Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini dan saya memberitahukan bahwa ini sudah selesai dirakit. Sudah selesai dirakit dan rakitan ini bahan bekas semuanya. Dan tahu bahan bekas semuanya, tapi kalau bahan bekas, bahan lama ini insyaallah ori. Bahan-bahannya ini ori, tapi sudah dicek saya satu persatu komponennya ini masih bagus, masih layak untuk dipakai untuk ampli ini. Ampli ini dikhususkan ke speaker toa. Kalau di Madura kan kebanyakan speaker toa. Kalau di Madura untuk hajatan dan untuk kamrat, untuk pengajian tiap hari tiap malam. Ya, ini saya ini buat untuk musola katanya mau diambil besok, insyaallah ini mau diambil besok, tetapi ada kekurangannya, tune controlnya masih belum dibuat, tapi saya punya tune control ini sudah lama tidak dipakai, sudah gantian. Nah, ini tone controlnya, ini buatan saya sendiri. Ini bunyinya sangat gimana ya, agak resak sedikit, tapi komponennya ini mau diganti semuanya. Ini komponen-komponen mau diganti semuanya, dan driver sudah dimodif. Ini 150 watt dan pakai SB, pakai transistor kode ini, dan trafonya ini pakai 10 ampere, lawas juga ini. Tinggal tune controlnya ini belum dia gimana ya, dicek dulu. Kebanyakan ini komponen yang karat, transistor yang karat ini kebanyakan ini. Ini mau diganti dulu, tapi walaupun tidak dipakai, tidak ada tone controlnya, ini suaranya cukup empuk dan halus, bunyinya enak. Ntar lagi misalnya mau coba bunyi seperti apa. Kalau boxnya ini, boxnya untuk toa ini, boxnya ini untuk toa. Sudah diganti semuanya, circuit speaker ini sudah diganti, tapi ada tandanya ini, ada miranya main plus ini input untuk ke HP ini. Ini circuit mic ini. Ini masih ada di tegangan 25, tegangan 25. Kalau sudah dipasang kan tone control ini, tegangnya harus dikasih 32 volt biar mantap suaranya, biar tarik tidak kendor. Saya coba dulu ya seperti apa bunyinya, walaupun tidak ada tone controlnya. Insyaallah ini mantap ini, insyaallah ini. Ini maksimal dimaksimalkan pakai corongan tua 4. Ini untuk musola pakai corongan
pompa 4 dan kabelnya ini harus 15 meter ke atas. Kabelnya harus 15 meter ke atas. Soalnya kalau pendek ini misalnya jarak dekat itu tidak enak dengan. Kalau jarak jauh enak, soalnya itu kontrol ini cukup lumayan gimana konferensinya terlalu tinggi nih. Jarak jauhnya dari mulut itu sekitaran maksimal 1 meter. Ini masih bisa nangkap suara dari mikrofon itu jaraknya 1 meter masih nangkap suara. Kan saya jelaskan untuk kabel speaker ke atas harus 15 meter maksimal. Mau coba dulu ya suaranya seperti apa. Ya ini mau dicoba dulu seperti apa suaranya. Yuk kita dengarkan. Oh, belum dicolokkan. Nih, colokkan dulu, colokin untuk AC-nya. Nah. Suaranya kan cukup mantul dan kedengarannya itu apa namanya kendangnya itu mantap dan mantul. Ini pakai speaker 12 in. Ini walaupun dipakai speaker 4 untuk 12 in ini 4 biji juga bisa ngangkat. Insyaallah bisa. Soalnya ini belum panas. Ini belum panas dan
Tidak ada wirenya ini, tidak ada kipasnya. Cukup lumayan lah. Cukup lumayan, walaupun pakai komponen bekas semuanya, insya Allah awet. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.